dimulai aksinya polanya ini. Orang tua terus berlomba-lomba
Belikan HP keren, kasih kebebasan bermain, tapi tanpa ada pantauan dan arahan dari orang tua. Makin kecil pandai menahu usia, besar nanti tugas jadi drama. Selanjutnya pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh seorang wali murid. Didik selingan ini dengan baik sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, yang diberikan. Semoga anak-anak kami ini nantinya dapat melanjutkan ke jenjang yang berikutnya dengan baik dan menjadi anak yang berilmu dan berakhlak. Lalu yang kedua, kami ucapkan mohon maaf juga yang sebesar-besarnya kepada pihak yayasan atau dari pihak sekolah apabila dari anak-anak kami ini, ya pasti ya karena ini masih anak-anak, pasti melakukan kesalahan. Izin Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri, nama Nela Trihasrina. Alhamdulillah, sejak tanggal 10 Juni kemarin saya menjabat sebagai Kabid Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Saya mungkin baru 3 hari berdinas di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Melihat perkembangan anak-anak saat sekarang ini, benar seperti apa? Bersama-sama tokoh masyarakat, orang-orang yayasan di sini, bahwa masa yang paling sulit adalah pada waktu masa awal atau akhir daripada tahun 2019. Pada waktu itu seluruh dunia mengalami proses gejala COVID-19 ini, maka pola pikir dan pola pengajaran yang ada di sekolah ini berubah. Sehingga guru-guru kami luar biasa, Bu, menggunakan sistem daring ini, menggunakan sistem komputerisasi supaya ini, untuk mendidik anak kita yang jangan sampai kehilangan sesuatu yang mereka dapat di sekolah pada waktu tatap muka. Ini persoalannya. Jadi selama 2 tahun, Bu, kami luar biasa itu. Ya, Ibu pimpinan sekolah dengan Ibu Majelis Guru ini bekerja keras sehingga lahirlah untuk tahun ketiga ini, ya, ke-14 ini dapat kita menyelenggarakan kegiatan wisuda ini. Untuk itu kita alhamdulillah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh teman-teman yang ada di sini yang selalu bersama-sama kita untuk mensukseskan dan membangun masyarakat kita di sini dan sekolah kita di sini. Sesuai dengan visi kami, bangun generasi Islam yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Jadi doktrin yang kami lakukan di sini adalah merupakan target kami untuk menyelenggarakan pendidikan bernuansa Islam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya prosesi wisuda dan pelepasan murid TK As-Solha Tanah Jalan 2021-2022. Kepada teman-teman dipersilakan. Iya, tepuk tangan dong. Biar semangat tuh anak kita. Ini bukan berarti yang lain tidak hebat ya, langkahnya juga hebat semuanya loh, cuman belum sebulan penuh, masih ada yang 25. Pokoknya TK As-Solha itu memang jempol
02. Semuanya hebat. Nanti kita lihat hadiahnya, jangan dilihat dari hadiahnya ya sayang ya. Nanti minta lagi sama ayah dan bunda hadiahnya. Ya. Terima kasih kepada Bu Guru yang berprestasi ini, kami mohon kepada Bapak Pembina Yayasan, Bapak Haidir Riyadi, dipersilakan naik ke atas panggung. Majelis Guru TK Asliha, dipersilakan kembali ke tempat. Baik, hadirin berbahagia, kita sesaat kita akan Maiza Sakila Cipta binti Hendra Cipta. Gibran Mikael Andrika bin Novandri Dimas Saputro. Alisa Yuki Aymahira binti Rizky Yuri Fernando. Muhammad Sarif Aziz bin Sunita. Nafamil binti Adisa Yusuf Anggitari bin Enis. Halisa Ramadhani Yaitenti binti Rahmat Hidayat. Adek Ahzadur Faiz bin Sudia. Alisa Kerasana binti Roni Dede Saputra. Muhammad Hazid Rajit Rawibowo bin Egi Dia Wibowo. Zafira Kanza Nabila binti Saifuddin.
Rahadika Tua Harlepati Bitranga Harleandri. Gara. Tua, tua. Majlis seluruh TK Soliha mengiringi anak-anak kita menyanyikan lagu perpisahan. Seluruh majlis guru Soliha akan mengiringi anak. Mudah-mudahan bukan merupakan terakhir kali ya. Kakak, selamat dengan ibu guru semuanya. Silakan ibu guru berbaris di bawah. Terima kasih kepada bapak pembina dan bapak ketua. Tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 52 peserta didik
Ananda ini yang akan melanjutkan pendidikan di sekolah dasar. Semoga ilmu yang didapat di TK Asalihah bisa bermanfaat sehingga menjadi bekal untuk Ananda di jenjang pendidikan selanjutnya. Kami mewakili Majelis Guru TK Asalihah memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama kami membimbing Ananda dan selama bergabung dengan wali murid, sudahlah tentu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah membukakan pintu hati ayah bunda sehingga berkenan memaafkan kami. Kami juga memohon maaf kepada masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan tingkah laku anak didik kami maupun dengan segala rutinitas yang berlangsung selama kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kami mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan akan menjadi amal soleh dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laku guruku kepada anak-anak kami, dipersilakan. Inilah anak-anak kita yang comel-comel, cantik-cantik, yang akan menyanyikan lagu guruku sebagai bentuk rasa cinta kasihnya kepada ibu guru. Pengorbananmu tiada
bulan. Ini seperti pasukan ya, Buya? Paskibraka ya kayaknya? Atau mungkin mau dilantik jadi wali kota ya? Amin, insya Allah. Mudah-mudahan suatu hari salah satunya ada yang menjadi pemimpin nomor satu di Tanjung Pinang. Amin, tepuk tangan dulu. Semangat dong. Ini lagi ada yang demam juga, tetap semangat. Baik, siap sayang semuanya. Sebentar musiknya Pak, ada kesalahan.